Saudara berbohong apa di tanggal 5? Berbohong bahwa nanti saya tulis, ada saya tulis di tanggal 6, Bapak. Saya nanti itu di tanggal 6. Di iya, tanggal 5 yang berbohong itu apa? Saya lupa isinya apa. Tatapan tajam Verdi Sambo seolah akan menerkam Richard Eliezer saat berdebat panas dengan kuasa hukumnya Arman Hanis. Momen ini terjadi saat Eliezer bersaksi di sidang lanjutan dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 13 Desember 2022. Debat terjadi ketika penasihat hukum mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Eliezer. Salah satu yang coba digali ialah keterangan Eliezer dalam berita acara pemeriksaan BAP soal peristiwa di lantai 3 rumah Saguling pada 8 Juli 2022. Tampak Sambo terus menatap tajam ke arah Eliezer saat berdebat dengan kuasa hukumnya. Dalam sidang tersebut, Eliezer kerap terlihat emosional saat menjawab pertanyaan Arman Hanis. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saudara berbohong apa di tanggal 5? Berbohong bahwa nanti saya tulis, ada saya tulis di tanggal 6, Bapak. Saya nanti itu di tanggal 6. Di iya, tanggal 5 yang tulis. Berbohong itu apa? Saya lupa isinya apa. Saudara, Pak. Iya, isinya apa. Tanggal 6 ingat? Tanggal 6 yang kejadian sekarang saya jelaskan, Bapak. Saudara jelaskan kejadian. Iya.